depan dia. Bikin apa itu? Perawatan. Adian. Astagfirullahaladzim, makan. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Halo gengs, ini apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua, dari yang rajin banget bikin sahur di storyin, buka puasa di storyin, sore-sore cari takjil, belum lagi diakhiri dengan aduh habis baru aja tarawih. Padahal sih siang-siangnya melipir ke warteg. In ke warteg buka mas. Salam satu rasa, itikiwir. Lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniak kesayang. Cie, gimana puasanya? Huh? Puasa kagak? Kagak. Cupu. Puasa aja gak kuat. Oh, gimana nanggung beban keluarga? Berhubungan gak sih? Enggak ya? Otakmu kurang sampai. Biar berhubungan lah. Oke, maniak-maniakku sayang. Jadi di video kali ini aku bakalan memantau nih orang-orang yang kagak puasa. Aku bakalan mengekspedisi patroli. Apa sih namanya? Aku ada foto orang yang gak puasa. Mana? Nih. Aku gak mau lihat, aku tahu itu kamera terbuka. Aku tahu itu kamera terbuka, jadi aku gak lihat. Jadi mana Put? Siapa? Sebut aja namanya. Ya kan, aku memang gak puasa orang sekarang jam 10 ya. Emang dasar aliran sesat kamu. Baru aku puasa jam segini. Tadi sampai mana? Jadi aku bakalan patroli untuk mengeksekusi mengekspedisi orang-orang yang ekspedisi kreatif nggak ada otak, bukannya dibantuin mengeksploitasi mengekstradisi apa ya, pokoknya aku bakalan mengeksekusi, mengunboxing, kan kelihatan pinternya itu tuh apa namanya, patroli digerebek, bisa karaoke warteg digerebek tuh apa namanya, aduh razia. Iya, kok jauh. Kok jauh? Ya tapi di data gitu, gimana sih namanya? Sensus. Ya itu, mung sensus. Apa sensus, kok? Di data ya? Ya di mung sensus, razia orang yang gak puasa. Ya di tahun 2022 ini. Penasaran kan siapa-siapa aja, siapa tahu ada yang kenal, siapa tahu ada kamu di sini. Langsung aja kita hurain kuy! Tuhan, hari ini aku mokel. Gatal ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tangannya tuh begini kayak, oke, kamu bener gak ngambil? Enggak, aku gak ngambil. Begini pak, salah pak. Tangannya begini. Bukan begini. Begini. Ya pak, ya hati-hati. Kesenggol salah nanti nih, kan? Ya, ya ampun. Saya juga. Sayang, sumpah aku mau jalan sama teman-teman, sumpah, aku mau jalan sama teman-teman. Bapak ke suhu tak? Enggak puasa? Maskeran dia. Bikin apa itu? Perawatan. Ih, enggak puasa. Puasa perawatan. Puasa kah? Puasa betul. Ini model-model kayak begini tuh yang dia pengen cantik tuh jangan di luar doang gitu, di dalam kan, makanya perawatannya masukin ke dalam. Nah, aduh bapaknya. Itu antara mau ngebalance tuh. Ini balancing ini tuh. Ini tuh kayak balancing. Jadi ketika melakukan dosa, nah, mendengar yang baik-baik gitu dipikir kayak ya lumayan lah. Enggak terlalu berat nih antara dosa sama pahala. Ini sistem-sistem menghadapi puasa dengan taktik dan teknik balancing. Anjir, aing pinter dong. Mana lagi? Aduh, seger kali ya, Bos.
cuci muka. Emang harus dibasuh sih, harus dibasuh sih tenggorokannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, buka. Adian. Astagfirullahaladzim, makan. Mantap, mantap. Ini nangka amat poteng. Kurang ajar selama bius, oi. Astaga. Ini kayak begini nih bercandaan-bercandaan yang kurang di upgrade. Masa aja dijadiin bercandaan? Mas langkangan pula kelihatan begitu kan salvo. Next. Ultraman pun batal puasa. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Emang Superman is dead bisa nganterin itu nasi bungkus? Itu Ultraman. Ultraman is dead. Aku tadi nggak sahur, gengs. Maaf. Itu kenapa aku kepikiran Superman is dead? Pernah batal warungnya. Ya Allah, aku kenal juga enggak, ya Allah, maaf, maaf. Aku cuman asbun, ya Allah. Bercanda. Ultraman kan tadi kan? Nih kalau kita play lagi tuh dia dari tangannya loh keluar itu kayaknya Ultraman bisa begitu semenjak Upin Ipin enggak tayang di GTV kan. Jadi ada ini nih punya kekuatan. Ya, kekuatan tersendiri di sini itu. Disponsori oleh rumah makan sederhana. Nasi kapau dan siang malam. Superman is dead berarti benar, bukan Ultraman. Gimana? Itu pak, tari piring bareng. Ini bisa terjadi ketika bapakmu itu dirimu sendiri, ya bisa itu ya. Macam-macam teknik-tekniknya. Oke, maniak-maniak aku sayang. Udah selesai. Udah imsak. Udah selesai. Gini nih. Suka pada ninggalin aku lagi reaction tuh, bukannya mantauin kalau aku salah-salah ngomong keceplos-ceplos gimana tuh kayak langsung di stop gitu, dibungkam mulut aku. Enggak ada. Diam aja mereka tuh, diam memang. Sini jam mah sibuk aja chatting. Mending chattingnya sama siapa? Tahu enggak siapa? Pegadaian chatting namanya. Tekan satu untuk melanjutkan katanya. Fahri siapa? Fahri. Fahri apa? Fahri itu apa? Ntar aku browsing dulu. Apa sih Fahri? Itu apa namanya? Jadi ada cowok ya kan, pakai filter kan? Iya. Abzat tuh di atas kepalanya bakal muncul tuh. Nah, nanti pokoknya apapun yang muncul itu nama gebetan ya. Pacar aku. Itu muncul F inisial. Fahri. Kenapa nggak Fani? Iya makanya itu jadi lucu ya. Oh tapi dia malah jawabnya Fahri. Iya. Berarti dia sebenarnya homo. Enggak, dia keceplosan aja. Iya berarti homo dong. Yang keceplosan-keceplosan gitu yang baru. Keceplosan homo dia. Iya kan, berarti homo gara-gara keceplosan. Iya. Terus kalian homo ketawain gitu ya. Kayak nyambung banget loh sefrekuensi. Waduh. Oh my god. Kenapa jadi sebenarnya? Ya Allah. Dah aku mau mensucikan diri. Aku mau. Silakan ya Fahri tuh Fahri. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih udah nonton. Mau dipindah ke Fahri boleh. Boleh. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa. Itikiwir. Ih batal sama Fahri.